Tapi besok mau mandi lagi. Oh. Enak, cuaca dingin, berendam air hangat. Kita makan di mana deh? Cepu lembut. Penyanyi luar biasa tidak tinggi atau jantung dianjur berkendara hati-hati. Bye bye. Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita sudah berada di camping ground Guci Pores yang berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang menunjukkan waktu pukul 7 pagi. Suasana di sini sangat sejuk sekali. Udaranya juga sangat sejuk. Di sini ada angin-angin kecil. Suhunya kurang lebih sekitar 18 derajat Celcius, cukup dingin ya, hampir sama dengan di Lembang mungkin. Selain udaranya sejuk, pemandangan di sini sangat indah. Sekeliling area camping ground ini pohon pinus semua, daunnya cukup rindang. View depan kita ini adalah bukit,
Jadi pas banget kita ngambil area camping ini sesuai dengan yang kita harapkan. Colokan listrik di setiap kapling ada, disediakan oleh pengelola camping ground Guci Forest. Jadi enak sekali, ini dekat. Dari sini langsung ke area camping kita. Ya. Sekarang sudah pukul 3 sore. Kita belum makan siang, kita mau makan siang, tapi saya mau keliling-keliling dulu nih, mau tunjukin area camping ground ini. Ini blok E 3. Ini cukup luas. Ini semuanya untuk camper van. Mungkin luasnya sekitar berapa ya? 10 meter persegi untuk setiap kapling. Kemudian di atas itu blok E1 luas juga, kemudian blok 2, dan yang di atas itu blok F1. Jadi enak lah, sangat luas di sini lokasinya. Bukan lokasinya, area campingnya cukup luas ya yang disediakan. Jadi kita bisa pasang tenda, pasang flysheet, juga kendaraan kita bisa parkir di samping tenda kita. Sekarang kita mau makan siang dulu. Ini habis makan siang kita mau berenang. Kita tunjukkan kolam renang mereka seperti apa buat kalian ya. Tren, mau kemana? Mau berenang dulu. Berenang di mana? Di situ. Emang ada kolam renangnya? Ada. Panas. Mau berenang apaan? Air panas? Iya. Hati-hati ya berenangnya ya. Biar tidurnya nyenyak nih, kita berendam air panas dulu. Gak mau begadang ya? Gadang lah. Gadang bentar. Begadang. Kita mau berenang. Berendam air panas, ya tidur dulu ya. Aduh, berat banget nih. Dititipin sama istri. Ini adalah tempat bilasnya. Ini tempat bilas perempuan. Ada berapa kamar nih? Ada 1, 2, 3, ada 5 kamar mandi. Ini cukup bersih. Ini tempat bilas pria. Wow. Oops. Memang beda lagi. Kamar mandinya baru sih. Cuma harus sedikit ini aja pengelolanya. Sedikit dirapikan, diperjelas tata tertibnya. Lewat sini ya? Enggak tahu sih. Ayang bawahnya berat banget. Iya, ini perbekalan untuk anak-anak, cemilan sama minum. Sama ini baju ganti. Jadi ini kita kalau udah sampai camp tinggal tidur, sholat, tidur. Jadi biar seger. Istirahat. Besok karena kita mau pulang ke daerah. Tapi besok mau mandi lagi. Kurang kalau misalnya cuma malam doang. Besok harus mandi lagi sebelum pulang. Kita mandi baru pulang. Iya enggak? Iya. Itu cemilan buat apa? Ini buat anak-anak. Kenapa buat cemilan? Ya biar. Kalau mandi biasa suka lapar ya? Iya, biasa kan mandi. Kalau berenang suka lapar. Nah itu kolam renangnya, pemandian air panas.
tidak terlalu ramai. Jadi bisa nyaman lah kalau kita berenang ya. Kita rendaman nyaman. Ada perosotan tapi kayaknya apalagi ada renovasi. Ayo, ada yuk. Ada kafenya juga deh. Oh, ini ada kafe-kafenya ya. Ini ada villa. Kayaknya sepanjang jalan ini villa. Kalau Aiden kemarin di Glen. Kalau ini villanya. Ini villanya. Ini villanya kalau yang kemarin kakak nginep di sini, itu dia di tempat Glen. Jalannya ke sini ya, lewatin kafe. Turun. Ini sepertinya ruang makan. Kalau ada acara-acara besar anget ya. Airnya bening banget. Ayo, gaskin, gaskin. Enak, cuaca dingin, berendam air anget. Ini langsung dari mata air ya? Ini ya? Iya. Air panasnya. Air pegunungan. Mantap, angetnya pas, sesuai dengan cuaca yang dingin kayak begini. Main. Lihat asapnya udah kemana-mana. Apanya yang kemana-mana? Asapnya ngebul. Terus ya. Epis dulu dong, Prokloro, Prokloro. Ayah. Tuh lihat kamera. Bel, ya. Gimana Bel? Enak-enak. Enak. Enak. Halo. Halo. Kolamnya ada satu. Ini kolam buat anak-anak. Jadi anak-anak di sini. Kemudian ini juga buat anak-anak. Nah, ini ada satu kolam yang besar kali. Ini sebenarnya buat dewasa. Sini foto. Ini adalah penjaganya yang ngontrol orang yang berenang. Jadi kalau ada apa-apa dia langsung bertindak. Apa-apa itu pemandian air panas.
jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Ini KPKP ini responnya mungkin ya. Nah ini sudah direservasi. Ini sudah reservasi. Enak banget nih kalau mau nunggu sini malam-malam. Suasananya sahdu. Ini bagus spotnya nih buat foto-fotonya. Spot kayak gini seperti lihat di Bali. Ini bagus banget nih. Wah, luar biasa nih. Indah banget. Kita ke sini nih. Wah, itu pila paling besar itu. Ini ada petunjuk nih kalian kalau yang mau ke musola, toilet arah sana. Nah. Coba kita lihat toiletnya sebelah mana ya. Oh, ternyata masih ke sana. Oh, ternyata masih ke sana. Toiletnya. Ya, lain kali aja. Kita ke sana. Lihat toiletnya. Sekarang kita mau ke atas dulu nih. Ada mobil antik banget, mobil tua. Sepertinya sudah tidak jalan. Ini ada tulisannya nih. US Army. Ini kendaraan tahun berapa ya? Ada plat nomornya nih. Plat nomornya aneh, Pak. Mobil jadul. Ini ke atas nih, ke atas pila juga nih. Ada pila-pila. Bukan glamping ya, ini pila sepertinya. Indah banget ini. Gue lihat. Subhanallah. Jadi di atas juga ada nih. Ini kayaknya lebih ke private nih. Kita turun lagi, kita kembali ke kolam renang bawah. Jadi kolam renangnya banyak ya. Di bawah ada 3, di atas ada 2. Kalau yang di atas sepertinya itu dikhususkan buat tamu-tamu yang nginep di villa atas. Nah untuk yang sekedar berkunjung atau hanya wisatawan, ini kolam renangnya seperti di sini, di sini.
mandi? Belum, nanti mau sholat maghrib dulu. Oh. Sampai. Ade, Iren. Dek sana ini. Di luar jalur ini. Ini sangat rekomendasi banget nih. Untuk yang kalian suka berenang malam hari, ini kolam air panas yang paling wah ini kamar saya. Di samping view-nya bagus, juga tempatnya bersih, nyaman. Coba kalian, ini lantainya juga pakai karpet. Ini ya tujuannya biar tidak licin. Ini demi keamanan. Ini bagus sekali pengelolaannya. Di sini juga ada ruang bilas. Untuk kolam dewasa, anak-anak di bawah umur 10 tahun tidak boleh. Ini ruang bilas untuk perempuan. Untuk laki-laki. Ini kalian juga bisa jajan sini kalau lapar. Yang bayar? Iya. Jadi kalau lapar, habis berenang lapar, bisa langsung jajan di sini. Jalan. Hati-hati ya. Hati-hati, Ade, Kiren. Masih tak sering. Handphone bapaknya baterainya habis kayaknya. Eh, malam ini cas-cas dulu. Muncrak-muncrak. Bukan, itu. Wow, kalian segar-segar semua. Papa ini belum kebagian. Iya, enak lepas air hangat banget. Besok kata si masnya ini jam 9 kan nanti dikuras. Penuh lagi jam 2. Oh. Kalau mau berenang tuh pagi-pagi. Kalau besok tuh penuh. Jadi harus dari subuh. Berenangnya subuh. Heeh. Ya udah jam sholat subuh ya. Bangunin. Jadi ini base campnya. Jadi sebelum kalian masuk ke area camping ground, kalian registrasi dulu di sini, nanti sama petugas di sini diantar sampai ke area camping ground. Jadi kita tidak usah pusing-pusing lagi nyari area camping ground yang sudah kita booking. Halo Piren, ngapain? Lagi tiduran. Tiduran? Kok tiduran tuh? Di hamok. Di hamok? Hamok apa? Hamok pohon, tuh. Tuh. Kasih review dong. Coba review jom. Apa? Gimana di? Gimana Gucci dek? Kirain gimana Gucci? Ya, gak gimana-gimana. Bagus. Kalau perenangnya gimana? Hangat, enak. Terus? Ada yang dalam, ada yang 140 cm. Ada yang cetek, gak tahu berapa sentimeter. Nah, tempatnya sih agak ngeri, hitam. Bukan hutan ini, kebun pinus. Tapi kayak hutan. Hutannya. Agak ngeri. Terus juga jalanannya lumayan licin. Licin ya, jalannya. Ya, jadi harus ya? Hati-hati ya, guys. Berkendara hati-hati. Bye bye. Udah
kalau mama shower. Oh. Tapi showernya tuh cuma selang doang gitu. Itu yang di bawah. Itu masjid. Dingin banget pagi ini, suasana pagi hari di Duki Forest Camping Ground. Udaranya dingin banget. Udaranya sejuk. Lihat, ini para campers yang sudah pada bangun. Kita juga sudah bangun. Semalam hujan deras, nggak sudah bisa melakukan apa-apa. Dek, ambil wudhu, Dek. Masih ada waktu buat sholat. Iya, mau. Ambil, sedang sholat. Gimana pun ini udaranya kira-kira 18, mungkin 15 sampai 18 derajat Celsius. Di sekitar para camping atau di kapri itu disediakan penerangan yang cukup, ya. Penerangan yang layak. Biasa pagi ini hangatin badan. Kita mau seduh teh sama kopi. Jadi saya kopi, istri juga kopi, anak-anak itu sukanya teh. Perlengkapan di dalam teh kita. Ngapain? Ini bebas, bebas. Papa kari. Kari ya? Apa papa kari ya? Oh iya, deh. Jadi ya, aku sarapan dulu ya. Kita makan di mana, Dek? Cepu, cepu lembu. Cepel lembu. Ya. Cepel lembu. Makan siangnya. Terus cabut pulang. Di rumah kita makan opi. Ini rangat ya? Iya, rangat. Dari termos mau makan sini. Ada aja kok. Kalian tahu kenapa di gua tuh banyak itu air kolam panas? Ya karena udaranya dingin. Hei! Enggak, ya, karena ada sumber mata air panas. Alami. Alami. Ini sini. Agak masih ada. Oh, ini enggak.
lanjut. Apa nih belum? Anaknya ini udah pada seramai. Hampir tapi mirip beda. Sama hampir mirip sama yang amen-amen itu. Tapi kasih murke. Dek, sarapannya gimana? Pedes. Enak. Si jempolnya tuh. Sampai dulu dah. Ini cari kentang siapa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang gak? Banyak. Jadi buat kalian yang suka camping, kita habis camping semua peralatan dibersihkan, kita bersihkan di sini selagi masih sempat. Tujuannya biar bau dari sisa-sisa makanan di piring atau di peralatan makan itu tidak masuk di mobil, karena akan bercampur dengan udara AC yang ada di mobil. Jadi kita sarankan semua peralatan yang harus pakai kita cuci lagi. Nanti pada saat kita akan camping lagi, kita langsung berangkat saja. Dan saran dari kita, peralatan camping jangan digabung dengan peralatan rumah. Itu akan mempermudah kita pada saat kita berangkat lagi nanti camping. Oke. Okay? Dapat boboko dari yang pengantin dikirimin nasi kemarin. Boboko apa oko? Ini apa ya? Ini apa ya namanya ya? Di tempat kalian apa coba namanya, komen di bawah. Kalau kita nyebutnya ini adalah oko, kalau enggak boboko ya. Neng, mau kemana? Jalan-jalan terus. Ini suaranya berisik sekali dari suara bis. Kata Ade Piren namanya ini Basuri. Basuri panjangan dari apa ya? Nggak tahu. Yang tahu komen di bawah juga, kepanjangan dari Basuri apa. Nah ini tempat sampah, nanti kita sampahnya buang ke sini. Ini kita rapikan dulu nih, ini bekas jatuh-jatuh. Ingat ya, pesan dari saya, dari kita, sampah selama kita camping atau sampah yang kita hasilkan selama camping kita harus bersihkan dan buang di tempatnya ya, biar kebersihannya tetap terjaga, kebersihan tempat camping ini tetap terjaga dengan baik. Dan bila nanti ada orang lain yang mau camping, itu akan merasa nyaman. Dianjurkan berenang atau berendam maksimal hanya 15 menit. Kedatangan Bimal Jaya, wey. Mana mama jogetnya enggak ada? Hah? Jogetnya enggak ada. Lagi deh. Udah. Sekarang kita mau bongkar tenda. Mau bongkar tenda.
sekali lagi diingatkan, sampah-sampah hasil sampah-sampah yang kita tinggalkan, bekas masak, bekas makan segala macam harus dibersihkan lagi. Ini lokasinya harus kembali seperti pas pada saat kita datang, bersih.